Baik, shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa di episode yang ke-64 hari ini. Dan shalom, selamat bergabung Bapak Ronald Francois Watimena, dan selamat bergabung juga untuk Bapak Marlon Romodar. Tuhan memberkati, tetap semangat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Selamat bergabung juga untuk Bapak Mensano, sukacita Tuhan jadi bagian hidup kita. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, diambil dari kitab Kejadian. Dan kita akan belajar itu bersama-sama di hari ini, Bapak Ibu. Nah, shalom juga untuk Ibu Mona Sahetapi, sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita dimanapun kita berada. Dan selamat bergabung untuk Ibu Ina Salmon dan Ibu Pauline Rahayaan, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar hari ini. Dan siapkan catatan-catatan penting saudara untuk bisa terima kebenaran ini. Dan saya percaya bahwa ada hal-hal yang baru yang bakalan saudara terima di sini. Baik. Nah, selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Meryl Yoris dari Jakarta dan Ibu Yola Loterbah dari Malang. Ibu Mona Saitapi, selamat bergabung. Dan selamat bergabung untuk Ibu Ina Siska Dahoklori. Ina Dahoklori, tolong sampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak terkasih, ayah dari Ibu Ina. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom Ibu Latuni, Tuhan memberkati. Nah, baik. Selamat bergabung juga untuk Ibu Charlotte Peter dan Ibu Novi Maulani. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, miliki catatan kecil di rumah supaya saudara bisa mengikuti proses pelajaran ini dengan baik. Dan kalau boleh, Anda memiliki Alkitab di tangan Anda. Kalau beberapa dari Anda mungkin dalam perjalanan, it's fine lah. Oke. Tapi selama ada di rumah atau di meja kerja, ini baik untuk saudara study, Bible study singkat begitulah. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, saya mulai dengan ini. Manusia mempunyai keindahan. Manusia itu indah. Manusia adalah mahkota ciptaan. Artinya mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Begitu selesai semua diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menghadirkan manusia. Nah, salah satu kenapa manusia hadir terakhir dari penciptaan, karena Allah kita Allah bertanggung jawab, dalam pengertian Bapa memfasilitasi sehingga apa yang nantinya dibutuhkan oleh manusia semuanya sudah tersedia. Memang Bapa di sorga ini keren banget. Oke. Nah, manusia kita lebih dari hanya bertahan hidup. Manusia bukan hanya bertahan hidup. Ya. Nah, tapi manusia harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita makan dan minum, kita bekerja, punya posisi di kantor, dalam masyarakat. Anda diberkati secara fisik dan finansial. Itu digambarkan sebagai bentuk dari mempertahankan hidup. Ya, bertahan hidup gitu. Kalau punya kerja, Anda bertahan hidup. Nah, kalau enggak punya ya Anda kesulitan. Nah, tapi baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mengatakan hal ini bahwa kita lebih dari sekedar bertahan hidup. Bahkan kita lebih dari sekedar umur panjang. Bahkan kita lebih dari sekedar posisi jabatan yang ditawarkan. Gitu. Nah, semua yang tadi saya sebutkan, finansial, posisi, itu baik untuk di sini, di dunia ini. Ya. Nah, tapi ada yang lebih penting dari semua yang saya sebutkan tadi adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu penting. Nah, kata shalom itu artinya
harmoni. Shalom. Harmoni. Harmoni dengan Allah, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam. Reaksi dari alam yang terjadi hari-hari ini, salah satu penyebabnya adalah bagaimana manusia bereaksi terhadap penciptanya. Reaksi manusia kepada Allah atau respon manusia, tanggapan manusia terhadap Allah, itu menentukan hasil apa yang dia dapat dari alam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, seperti awal tadi pembicaraan saya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Sering saya sebutkan dalam Alkitab bahwa ada tiga sumber. Bapa, manusia laki-laki Adam, dan kemudian tanah. Ketika manusia hidup di dalam kehendak dan jalurnya Tuhan, kita akan lihat hal-hal yang tidak biasa. Artinya keajaiban demi keajaiban akan datang. Anda percaya atau tidak, tapi sesungguhnya doa-doa yang Anda naikkan itu bermanifestasi di alam jasmani. Ingat, doa orang benar, bukan doa sembarangan ya, doa orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, apa yang kamu doakan, itu yang kamu dapatkan. Alkitab berkata bahwa, mintalah, maka kamu diberikan. Ketoklah, pintu dibuka. Cari, temukan. Nah, ini asik untuk kita belajar. Awal pembicaraan saya tadi katakan bahwa, manusia bukan hanya sekedar bertahan hidup dengan makan pakai bla 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 dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar bertahan hidup adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah menentukan hasil tanahmu. Hubungan dengan Allah menentukan hasil bumimu. Hubungan dengan Allah menentukan relasi hubungan antara Anda dengan sesama. Saya justru tidak terlalu yakin kepada orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, takut Tuhan, rajin ke gereja, beraktivitas dalam pelayanan, tapi didapati hidupnya, keluarganya, hubungan dengan istri tidak begitu baik. Saya curiga, karena setahu saya, berdasarkan kebenaran Allah, hubungan dengan Allah, dengar, hubungan dengan Tuhan membuat langit terbuka, komunikasi antara Bapa dengan manusia, ketika itu terjalin dengan baik dan itu bagus, semuanya bakalan mulus dan baik. Semua yang namanya agenda-agenda manusia di bawah ini, semua bakalan diatur berdasarkan apa? Hubungan antara Allah dan manusia. Yesus diberikan, dikatakan bahwa Yesus adalah imam. Nah, imam diambil dari kata pontifex. Imam diambil dari kata pontifex. Pontifex artinya jembatan. Tuhan kita tidak mendisiplinkan kita dengan meletakkan gunting. Tapi Tuhan mendisiplinkan manusia dengan meletakkan jarum di sana. Ada rasa sakit ketika tikangan-tikangan proses terjadi. Tapi tikangan-tikangan itu bukan memisahkan kamu, tapi menyatukan kamu. Semua proses hidup yang datang, memang saya tahu semua proses itu mendatangkan kesakitan. Tapi Tuhan ketika berproses dengan manusia, dia tidak meletakkan gunting. Tapi dia meletakkan yang namanya jarum. Sakit memang ketika ditusuk. Ketika dirajut sebuah persahabatan, ada rasa sakit. Kenapa? Karena saya harus belajar menerima kekurangan Anda. Anda harus belajar menerima kekurangan saya. Ada rasa sakit di situ. Kenapa orang ini dibilang, tapi gak berubah-berubah. Gak usah jauh-jauh suami istri. Kita hidup bertahun-tahun, tapi masih tetap ada konflik. Ada konflik kecil-kecil yang terjadi.
Tapi tahukah saudara bahwa semua yang terjadi tadi itu, sebenarnya Tuhan sedang seperti Tuhan meletakkan jarum untuk menjahit setiap hubungan itu. Memang ada rasa sakit ketika ada kesatuan itu. Dengar baik, kesatuan selalu ada rasa sakit. Tapi bukan, dengar, Tuhan tidak pernah meletakkan proses, Tuhan tidak pernah meletakkan gunting ketika disiplin itu terjadi. Karena disiplin Tuhan bukan untuk pisahkan Anda. Tapi disiplin Tuhan adalah untuk membuat kamu disatukan kepada Pencipta. Halo. Jadi kalau hari ini saudara memiliki rasa sakit terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, dia sedang meletakkan jarum di sana karena rasa sakit itu menunjukkan bahwa kita masih hidup. Halo. Justru saya curiga kalau kamu gak mau mengalami rasa sakit, saya curiga kamu adalah orang mati. Rasa sakit itu baik. Nah, tahukah saudara? Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang harus kita terhubung dengan istri atau dengan suami atau dengan orang lain. Dan ada rasa sakit di dalamnya. Tapi itu baik bukan? Nah, baik. Kita pelan-pelan Bapak Ibu lihat. Allah selalu memakai hal-hal secara lahiriah untuk menjelaskan hatinya. Sesuatu yang lahiriah atau fisik itu diberikan untuk menjelaskan tentang hal spiritual. Tadi saya beritahu kepada Bapak Ibu bahwa seperti tadi saya katakan bahwa lahiriah itu sering menjelaskan tentang situasi rohani, spiritual. Nah, jadi apa yang kamu doakan akan bermanifestasi dalam keseharian hidupmu. Apa yang kita imani, itu yang akan bermanifestasi dalam keseharian hidup kita. Oke. Beberapa hari lalu, minggu lalu lah, saya tuh pengen punya, saya pengen menikmati, apa namanya tuh, ikan. Ya namanya juga orang Ambon ya. Kita nggak bisa pisah dengan ikan gitu. Ya, cuma yang bisa bedakan cuma habitat kita. Ikan di laut, saya di darat, kan begitu. Nah, tapi untuk soal rasa, soal lidah ini kan tidak bisa berbohong, Bapak Ibu. Biar saya tinggal di Amerika, daging juga lama-lama bosan, kan? Tapi perlu ada ruas suasana ikan. Nah, ingat baik, saya jarang minta. Saya jarang minta dalam pengertian, Tuhan kirim saya ikan dong, gitu. Di Amerika, siapa yang mau bawa ikan? Gitu. Saya cuma mau melamun, saudara. Saya cuma, Tuhan pengen banget nih bikin ikan kuah kuning. Aduh, apalagi kuah kuning buatan Ibu Ivin Papilaya. Aduh, mana-mana, Ibu Ivin mana? Oma Ivin ada di sini? Tidak. Nah, itu, aduh, itu ikan kalau satu kali hisapan itu, aduh, berasa sorga di ubun-ubun kepala begitu ya. Nah, tapi baik Bapak Ibu, minggu lalu, tiba-tiba ada orang yang SMS, Pak Fen, ada di rumah? Ada, saya nggak kemana-mana. Gitu, saya nggak kemana-mana, saya tetap ada di rumah. Oke, dia datang bawa ikan, men. Waduh, senang saya. Langsung saya bikin, saya beresin, masukin ke kulkas dulu. Tunggu timing, waktu yang tepat ketika istri dan anak-anak tidak bekerja, tidak sekolah, di rumah baru saya masak. Ikan kuah kuning, aduh. Itu salah satu. Cuma melamun, cuma berpikir, Tuhan pengen dong punya ikan ini. Ah, sedap. Tuhan kirim. Nah, kemarin Bapak Ibu, saya pengen, nah, nangka, buah nangka di Amerika itu susah. Dan kalaupun ada, itu mahalnya tuh, waduh, kita bisa beli pohon di Ambon itu. Nah, tapi itulah yang saya bilang. Kalau tahu-tahu ada yang SMS lagi. Nah, ini memang jadi pendeta tuh enak di rumah saja komunikasi dengan Tuhan. Nanti setelah itu Tuhan yang atur semua situasi ya. Oke. Nah, kesimpulan akhir ini ibu telepon, men. Pak Fen, saya ada di Lowell. Saya mau beli nangka nih, tapi nangkanya satu buah. Bapak bisa bersihin? Bisa.
Lah saya diambon, saya bersihin nangka, saya kupas semua. Oh begitu? Oke. Dibeliinlah satu buah, men. Waduh, itu nangka. Aduh. Itu dagingnya tebal. Bijinya kecil. Manisnya, aduh. Wow. Menyentuh perasaan dan sanubari. Susah untuk menjelaskannya. Karena terlalu indah. Hai. Nah, itu yang saya bilang. Melamun aja. Baru terpikirkan, belum dalam doa loh. Hah? Gitu. Nah, kembali ke sini. Tahukah saudara, hubungan dengan Tuhan seperti tadi saya katakan, kata-kata shalom tadi itu. Oh, ini nangka untuk masak, Bung, bukan nangka buat-buat bikin lodeh. Ini nangka buah nih, nangka makan. Waduh. Aduh, kalau lodeh itu nanti kita tunggu pulang saja ya. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Ini kenapa kita bicara tentang buah? Kenapa kita bicara tentang pohon nangka ini ya? Nah, karena hari ini juga kita singgung-singgung tentang pohon di Taman Eden ini ya. Oke, nah lihat. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan adalah simbol dari garis keturunan atau silsilah. Nah, pohon pengetahuan menyebabkan kita memusatkan perhatian pada diri kita, diri sendiri. Dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa, Kejadian pasal 2 ayat 9, lalu Tuhan telah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dengar baik, dikatakan begini, berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Nggak ada kata buruk di situ. Menarik dan baik. Sedap. Untuk dimakan buahnya. Bukan dilihat. Nah, dan pohon-pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi ini, iblis sudah goda ini di Kejadian pasal 3 ayat 5 toh. Nah, tapi kita kembali ke sini dulu, dikatakan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Nah, letak pohon itu di tengah-tengah taman itu merupakan hal yang penting. Kalau dia di tengah. Kalau dia di tengah, berarti itu fokus itu. Fokus banget. Itu menjadi pusat perhatian. Dalam Kejadian 3, ayat 3. Ya, tak? Dikatakan. Lihat. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jelas, jangan kamu makan ataupun raba buat itu. Nanti kamu mati. Ini sudah menjadi diskusi antara ular dan Hawa. Keegoisan, egois ini adalah penyakit utama yang menjangkit manusia. Setelah Adam dan Hawa memakan buahnya, respon pertama mereka adalah memeriksa diri mereka sendiri. Karena dikatakan di ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka cek diri mereka sendiri. Sebelum memakannya, mereka bahkan tidak menyadari ketelanjangan mereka. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, orientasi berpikirnya dia hanya kepada diri sendiri.
itu Bapak Ibu. Padahal sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak menyadari ketelanjangannya. Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, di ayat yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu saudara. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Coba, mereka cek dirinya, egois. Nah, dosa membuat kita tutup mata terhadap kepentingan orang lain. Kepentingan diri sendiri lebih dibesarkan. Kita lebih kepada egois. Karena dari ulasan atau penjelasan ini kita dapati bahwa mereka tidak berikhtiar untuk mencari Tuhan. Artinya setelah mereka jatuh, justru malah mereka bersembunyi. Orang egois cenderung menyembunyikan isi hatinya. Tapi sesungguhnya perbuatannya akan menjelaskan siapa dia. Nah, coba kita lihat ini Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 7 dan 9 dikatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi menarik untuk kita belajar hari ini bahwa dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita kehilangan kualitas Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Ini asik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, pohon kehidupan di dalam taman itu juga itu didefinisikan sebagai hukum. Ada beberapa pemikir berkata itu hukum Taurat, ya. Nah, tapi kemudian perjanjian baru ada hukum kasih karunia. Nah, kita cek dulu Efesus pasal 4 ayat 21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oh, luar biasa ini. Nah, Alkitab adalah hadiah yang paling indah dan berharga dari Allah untuk umatnya, untuk manusia. Tetapi Alkitab tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kedudukan Allah sendiri ataupun kedudukan roh yang diutusnya. Alkitab adalah media, bukan sebuah akhir. Banyaknya, Alkitab, kita perlu Alkitab. Alkitab itu media. Yang perlu kita kejar adalah Allahnya, penulisnya. Penulisnya itu. Nah, kita kejar Allahnya.
Kalau kamu ketemu Allahnya, kamu ketemu pesannya. Nah, Alkitab media untuk memberitahu siapa dia. Nah, banyaknya kesalahan dan perpecahan dalam tubuh Kristus bukanlah pada kesalahan Alkitab ya. Jangan salah tangkap. Tetapi karena penyalahgunaan kita terhadapnya. Kita kadang gunakan kebenaran untuk egois kita. Kita gunakan kebenaran untuk memerdekakan keinginan kita. Makanya Alkitab berkata, kamu gak berdoa. Kalaupun kamu berdoa untuk puaskan hawa nafsumu. Kamu baca Alkitab untuk kepentingan kamu. Bagaimana kamu gunakan Injil untuk mencari keuntungan. Nah, menarik untuk kita belajar hal ini. Nah, coba lihat. Kenapa Tuhan menciptakan hal pertama yang Allah lakukan dalam penciptaan adalah menjadikan terang. Kejadian 1 ayat 12. Saya akan bacakan ini buat Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat yang ke 11-12. Ya. Dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, hendaklah tanah. Sorry. Kejadian 1. Iya, kejadian 1. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wow, dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Nah, coba-coba Bapak Ibu lihat. Oke, saya mau kasih tunjuk ini buat Bapak Ibu. Kata Ibrani untuk terang artinya or, diambil dari kata or, yang menunjuk kepada gelombang-gelombang energi terang yang mula-mula mendatangi bumi. Ya. Nah, Allah kemudian menempatkan benda-benda penerang. Nah, benda-benda penerang itu sendiri itu diambil dari kata maor. Secara harafiah pembawa terang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa terang? Ini menarik untuk kita belajar. Ini seperti memberikan nubuatan atau pesan profetik bagi kita. Bahwa Allah bergerak di balik semua situasi ini untuk memperkenalkan bahwa manusia kita berjalan di dalam terang. Tuhan memfasilitasi terang bagi kita. Nah, dikatakan begini. Lukas 6 ya. Gitu. Terang. Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita bahwa manusia kita ini tidak terbiasa. Kita didesain untuk terang. Kita tidak didesain untuk ada dalam kegelapan. Terang itu bukti kualitas. Kualitas Tuhan bagi kehidupan kita. Ini secara profetik ya. Nah, ada benda-benda penerang bla 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 dan sebagainya. Nah, kenapa tadi saya katakan pohon pengetahuan dan pohon kehidupan? Nah, di dalam Lukas pasal 43 yang pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu adalah simbol dari garis keturunan dan silsilah. Dan saya ambil itu dari Lukas 6 ayat 43 dan 44. Dikatakan bahwa karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya
meluap dari hati. Sering saya katakan bahwa orang positif keluarkan yang positif, orang negatif cenderung mengeluarkan hal yang negatif. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa pohon pengetahuan dan pohon kehidupan adalah simbol dari garis keturunan atau silsilah. Kemudian saya katakan bahwa hal pertama yang Allah lakukan dalam penciptaan adalah menjadi terang. Ini seperti memberikan makna profetik bagi kita bahwa kita berjalan di atas terang, berjalan di dalam terangnya Tuhan. Nah, referensi Alkitab menunjuk pada kata pohon seringkali adalah simbol dari silsilah keluarga. Supaya Kristus lahir sebagai manusia, benihnya harus ditabur dalam manusia. Buah dari sebuah benih tidak dapat dituai kecuali bila benih itu sebelumnya ditanam. Nah, menarik untuk kita belajar, akhirnya kita dapati Maria. Benih itu ditabur, dan benih itu, benih Allah itu ada di situ. Kemudian Yesus lahir, penebusan terjadi. Nah, menarik untuk kita belajar lanjutan ini. Nah, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, mereka ditakdirkan untuk menjaga buah dari pohon itu. Sebagai akibatnya, kematian menjambar kepada seluruh keturunannya. Tadinya tuh mereka harus jaga itu. Ketaatan mereka, melindungi mereka. Tapi kemudian dikedapati mereka melangkah dan menikmati apa yang dilarang. Akhirnya, kematian itu menyebar kepada seluruh keturunan. Ingat baik tadi saya katakan bahwa pohon pengetahuan dan pohon kehidupan adalah simbol dari garis keturunan atau silsilah. Jadi apa yang kamu makan itu juga yang akan dinikmati oleh anak cucumu. Apa yang kamu nikmati itu juga yang dinikmati oleh anak cucumu. Nah, tetapi Allah dalam kasih karunia dan kemurahannya menetapkan bahwa ia akan menebus kesalahan mereka. Ini asik. Ini telah ditunjukkan kepada kita bahwa beberapa kali saya pernah ngomong ini. Ini telah ditunjukkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka menyemat daun pohon ara menutupi ketelanjangan mereka. Lalu kemudian Allah berkunjung di dalam Kejadian pasal 3. Kita dapati Allah berkunjung dan menjumpai Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi, bla 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 bla. Lalu kemudian mereka terjadi komunikasi. Lalu endingnya Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang bagi mereka. Nah, dia menanam, Tuhan menanam dalam manusia benih yang kemudian akan menghasilkan pohon kehidupan di dalam manusia. Jadi Tuhan ribuan tahun kemudian, Tuhan temukan Maria di Bethlehem, di tanah Yehuda itu. Tuhan titip benihnya, Tuhan tanam benihnya, lahirlah Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus tentunya. Nah, benih Yesus ini dia tumbuh menjadi kekuatan besar untuk apa? Memberikan kehidupan bagi kita. Nah, sekali lagi, tidak ada daging yang dapat memperanakannya. Tidak ada daging yang dapat memperanakannya. Artinya gini, tidak ada dosa yang dapat memperanakan benih ini. Makanya Maria itu belum disentuh oleh laki-laki. Dalam keperawanan, benih itu datang. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Tetapi semua daging, artinya semua manusia dapat menerimanya, menerima Yesus maksudnya. Nah, untuk Anda tanamkan benih kehidupan, Anda perlu yang namanya lahir baru. Lahir baru itu penting. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa Kejadian pasal 2 itu tadi, bahwa ada pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang benar. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, itu maksudnya apa? Secara tidak langsung, kalau disimpulkan begini, aku ingin kamu tetap kudus. Jadi aku tidak mau
Kamu mengetahui yang baik dan yang jahat, karena untuk yang moral, aku yang putuskan kepada manusia. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu secara sederhananya Tuhan sedang bilang begini, aku ingin kamu tetap kudus. Untuk hal-hal yang bermoral, hal-hal yang moral, saya yang putuskan. Bukan kamu manusia. Kamu di Taman Eden, itu penghuni, bukan pemilik. Aku pemiliknya. Jadi apapun yang kamu kerjakan hari ini semua kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan semua hal. Apa saja yang kita hasilkan akan selalu orientasi kepada diri sendiri kalau kita tidak libatkan Tuhan. Nah, coba lihat kalau saudara temukan kata pengetahuan dalam kejadian tadi, kejadian pasal 2 itu, tentang pohon pengetahuan yang baik, bla 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 semua. Pengetahuan, coba ganti dengan pengalaman. Pengetahuan. Itu sam pengetahuan. Pengetahuan itu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pengalaman dari seseorang. Kenapa Tuhan katakan, aku ingin kamu tetap kudus. Itu maksud apa? Kekudusan adalah kebahagiaan Allah. Kekudusan itu diambil dari kata kados. Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dipisahkan untuk kepentingan Allah. Dipisahkan untuk tujuan kerajaan Tuhan. Selalu ingat bahwa kita ini penghuni, tapi Tuhan pemilik. Masalah manusia adalah tidak mau diberitahukan. Masalah manusia kita adalah kita sulit diberitahukan, kita sulit dikasih tahu, ini loh yang harus kamu lakukan. Kita justru melangkah keluar dari manual book. Manual booknya sangat jelas, pohon yang di tengah taman itu you tidak boleh makan. You makan, you mati. Kita melangkah melewati manual book. Dan kita dapati ketika kita melangkah, jatuh di dalam dosa, hal pertama yang kita lakukan adalah lihat kepada diri sendiri. Orang lain sabar dulu, ah. Pusing amat, yang penting saya dulu. Egois. Nah, egois inilah dia mulai muncul kepada benih Kain tadinya nih. Nantinya nih. Di dalam kejadian kita dapati itu, kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Ini benih-benih egois ini. Egois itu sulit melihat orang lain senang. Egois itu kesulitan untuk melihat orang lain berbahagia. Sama dengan Kain ini. Coba lihat. Setelah pemberontakan Adam dan Hawa, Allah menubuatkan penyebaran dari kedua benih di dalam manusia. Artinya lewat sini, Allah menyebar. Artinya Allah membuat manusia menyebaran untuk penyebaran dari kedua benih di dalam manusia ini. Lewat Kain dan Habel ini. Mereka mendapatkan ini. Sifat-sifat ular dan satunya sifat-sifat Kristus. Jadi Kain dan Habel. Adam dan Hawa punya dua anak. Kain dan Habel ini. Nah, Kain ini mewakili sifat-sifat ular dan Habel ini mewakili sifat Kristus. Nah, Kain dan Habel dengan jelas merefleksikan kedua benih ini. Dan permusuhan mereka dapat diperkirakan sebelumnya. Wow. Nah. Coba soal itu. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain,
dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, tetapi beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, perhatikan dulu, waktu Kain pertama kali lahir, ucapan perempuan mamanya Hawa ini, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Ada ucapan syukur di situ. Ada ucapan syukur di situ. Itu berarti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun mereka masih memiliki kemampuan Tuhan untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kejatuhan itu. Dan ingat baik, Tuhan buat pakaian tutup ketelanjangan mereka. Ini bukti kasih Tuhan. Ini bukti profetik bahwa bakalan akan datang Yesus Kristus untuk tutup ketelanjangan kita, tutup kebodohan kita, tutup kemunafikan kita, tutup egoisnya kita. Nah, Tuhan gak mau ide datang dari manusia. Ide penebusan itu bukan datang dari ide manusia. Ide itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi sejak dari Taman Eden pun, ide itu sudah datang itu. Lewat pengorbanan binatang dan dibuatlah Allah pakaian kepada mereka berdua. Tuhan kita keren banget. Artinya gini, udah jatuh, tapi dia masih tetap sayang. Itu kasih Tuhan itu agape. Kasih walaupun disakiti, walaupun dihujat, walaupun dikhianati, tetap sayang. Itu keren sekali Tuhan ini. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ketika Kain lahir, ucapan syukur lahir dari Hawa. Hawa artinya pintu kehidupan. Dia lahirkan kehidupan, 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 kehidupan. Nah, menarik untuk kita belajar di sini, Hawa memiliki dua putra, Kain dan Habel. Habel juga datang, saudaraku. Selanjutnya dilahirkan Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain domba, kambing domba, gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Nah, kemudian dalam waktu yang beberapa lama kemudian, mereka berdua mempersembahkan korban, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Berarti dia punya korban, persembahan atau situasi hatinya tidak beres. Itu sebabnya Alkitab berkata, jika engkau datang kepada Tuhan dan membangun mesbahmu dan mendapati bahwa sesuatu tidak benar dengan hatimu, tinggalkan korbanmu, bereskan masalahmu, dan kembali ke korban. Artinya mesbah, kembali ke mesbah. Nah, Kain mewakili sifat-sifat ini, ular ini. Egois banget. Nah, dia dikatakan begini, dia sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas?" Di saat manusia mau melakukan dosa, di saat manusia mau melakukan kejahatan, Tuhan sudah datang di tengah perjalanan itu. Tuhan intervensi. Ini bukti Tuhan perhatikan kita. Lihat. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Berarti ada yang salah dengan orang ini. "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Wow. Tuhan berkehendak untuk kita berkuasa atas dosa. Nah, dikatakan,
di ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Ini kata yang sama. Ketika dia kunjungi papa mamanya di Taman Eden, di manakah kalian? Sembunyi, men. Di mana? Di mana? Adam dan Hawa, di mana? Pertanyaan yang sama datang juga kepada anak mereka, Kain. Di mana? Di mana Habel? Jawabnya, aku tidak tahu. Lah, coba bisa bayangin, coba. Bisa jawabnya itu loh, aku tidak tahu. Terus jawabnya nih, ini buat saya ini jawaban agak sedikit kurang ajar ya. Dibilang ini, jawab Kain kepada Tuhan, toh. Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Wah ini, waduh, ini kalau waduh, mamanya ini kalau anak saya sudah tampar ini, betul tampar satu kali. Ini dia jawab Tuhan model kayak begitu. Gitu. Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah loh. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Nah perhatikan kata ini, terbuang jauh dari tanah. Adam, kau bekerja keras dari tanah. Datang kepada anaknya lagi nih, tanah. Yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Siapapun yang mendengarkan program ini, mari kita responi firman Tuhan. Mari kita jaga kualitas hati kita. Kehidupan kita yang benar membuat kita mengalami harmoni. Ingat baik tadi saya katakan shalom. Shalom itu artinya harmoni. Harmoni dengan Allah, harmoni dengan orang lain, harmoni dengan alam. Waktu kamu punya hubungan dengan Tuhan harmoni, jangan tanya soal hasil tanahmu. Jangan tanya. Jangan tanya soal hasil panenmu. Pasti diberkati. Lihat baik-baik, ketika ketidaktaatan Israel terhadap Tuhan, ibadahnya gagal, ibadahnya cacat, yang terjadi apa? Langit tertutup, langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Artinya ada penghakiman di mana-mana, tidak ada penghasilan. Yang parah lagi belalang pelahap pelompat pengeri belalang pindahan menggerogoti yang namanya akar batang daun sampai buah dan tunas. Habis. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan manusia mendatangkan problem. Tapi selama kita hidup dalam ketaatan, Anda tidak perlu takut. Saya masih ingat. Tentunya beda bukan kalau orang yang punya surat izin mengemudi dan yang tidak punya surat izin mengemudi drive, artinya bawa mobil atau motor di jalan, tingkat kenyamanan damai sejahtera juga beda bukan? Yang gak punya
berjalan dalam rasa takut. Tapi yang punya berjalan dengan bebas. Kenapa begitu? Karena ketaatan. Ketaatan saudara membuat saudara bebas dalam mengekspresikan hidupmu. Orang yang tidak taat, dia kesulitan mengekspresikan hidupnya. Seperti awal tadi saya katakan, Kejadian pasal 1 ayat 3. Jadilah terang, terang pun jadi. Ini seperti makna profetik bagi kita. Memberikan pesan profetik, pesan kehidupan bahwa manusia berjalan di dalam terang. Nah, manifestasi yang sekarang yang harus kita lakukan apa? Kepada kita semua yang sudah jatuh di dalam dosa ini adalah pada saat kita lahir baru, rohnya, roh Yesus, roh Tuhan itu, roh Allah, roh kudus, kita mulai melihat dan berjalan di dalam atmosfer sorgawi. Nah, berjalan dalam atmosfer sorgawi. Ingat baik Bapak Ibu, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita lahir pun lahir di dalam situasi berdosa. Nah, tapi dengar baik saya mau kasih tahu. Ketika saudara lahir baru dan belajar berjalan dalam alam surgawi ini perlu proses pembelajaran. Tidak mudah memang. Kenapa? Karena kita terbiasa menikmati sesuatu yang berupa daging. Jadi, ingat keinginan-keinginan daging. Jadi ketika kehidupan lahir baru masuk di dalam saudara, ketika saudara berjalan dengan Roh Kudus, Anda butuh proses yang namanya latihan. Latihan itu untuk mempermudah Anda masuk ke dalam hal-hal spiritual. Kenapa? Nah begini, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani besar faedahnya. Nah, penting untuk kita belajar adalah kenapa kita mengalami kekalahan-kekalahan dalam kehidupan. Dengar, mengalami kekalahan-kekalahan itu hal yang wajar dalam dunia spiritual. Yang tidak wajar adalah kamu berdiam dan tidur di dalam kekalahanmu. Nah, menarik untuk kita belajar di sini adalah latihlah dirimu beribadah karena ibadah itu mengandung janji hari ini, besok, dan selamanya. Ingat, investasi bagi manusia untuk kekekalan adalah salah satu ibadah. Ibadahmu harus terus dilakukan supaya kita terbiasa menghirup udara sorgawi. Kalau Anda dan saya tidak jarang ibadah, Anda akan mengalami kesulitan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan secara spiritual. Karena kita masih daging, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, bobot, kualitas, semua kita hilang itu. Makanya Tuhan bilang kepada kita, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu punya janji hari ini, besok, dan seterusnya, selamanya. Nah, kalau Anda ingin kuat secara spiritual, berlatihlah dalam ibadahmu. Makanya Anda perlu mendengarkan pengajaran supaya Anda tambah cerdas dalam berperilaku, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam mendengar, cerdas dalam berucap, cerdas dalam melihat, cerdas dalam berpikir. Anda perlu semua itu. Kenapa kita sering kalah? Ada kemungkinan besar Anda tidak terbiasa beribadah. Jadi ketika persoalan datang, kamu cepat mundur. Sebenarnya kita akan kuat dan fight karena kita memberi waktu kita dan terus hidup di dalam ibadah. Latihan-latihan ibadah itu penting. Makanya ada yang namanya puasa. Baca Alkitab, Bible study. Itu latihan semua. Tujuannya apa? Supaya kamu punya kekuatan untuk bertahan dalam situasi sulit. Nah, lihat. Kain mewarisi sifat-sifat ular ini.
Makanya dia bunuh saudaranya. Ular ini, ular goda Hawa untuk apa? Untuk membunuh, bukan? Dia bunuh masa depan Adam dan Hawa. Makanya ini sifatnya turun ke Kain ini. Makanya Tuhan intervensi tengah jalan. Yuk, kenapa? Kenapa kau panas hati? Kenapa kau jealous sama saudaramu? Kalau kau berbuat baik, semua aman-aman saja. Nah, keturunan Kain dengan visi mereka terbatas menjadi penyembah-penyembah ciptaan. Nah, dan bukan sang pencipta. Materialisme, humanisme, manusia dijadikan pusat dunia. Itu Kain punya keturunan, kalau saudara baca. Mereka penyembah penciptaan, bukan pencipta. Ciptaan. Nah, makanya kita suka dengan materialisme. Kita suka dengan yang namanya otak dan pemikiran, humanisme, egois, dan sebagainya. Itu darah Kain semua itu. Manusia dosa adalah perwujudan dosa manusia. Inilah buah yang matang dari pohon pengetahuan. Manusia membutuhkan lebih dari sekedar pertumbuhan tingkah laku. Kita harus berhenti memukuli cabang-cabangnya. Kita harus memakai kapak agar sampai ke akar pohon tersebut. Artinya gini, you harus potong. Pohon yang tidak berbuah ditebang, bahkan cabut sampai ke akar-akar. Kiranya kita bisa belajar sesuatu dari tempat ini. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Kalau Anda tidak berbuah, Anda harus dibersihkan supaya terus berbuah dan lebih berkualitas. Bagi mereka yang sudah hidup dalam Tuhan ya. Nah, bagi mereka yang belum bertobat, saya mau kasih tahu, kapak itu sudah tersedia. Anda perlu cabut semua yang menjadi masa lalumu dan berhenti di situ. Berhenti, cabut, keluar, dan masuk ke dunia baru. Kehidupan yang lahir baru. Ini penting, Bapak Ibu. Makanya bertobat, lahir baru, kembali kepada Tuhan, itu keren banget. Kebaikan manusia bisa menjadi manifestasi paling buruk dari kesombongan dan pemberontakannya terhadap Allah. Itu sebabnya saya bilang, baik dan benar itu dua hal yang berbeda. Orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Ada orang mencuri untuk tolong orang lain. Kelihatan dia baik, tapi tindakannya nggak benar. Seluruh pohon pengetahuan yang saya sebut tadi egois itu, karena dia di pusat tadi, harus dimusnahkan dari jiwa kita sampai ke akar-akarnya. Nah, bertobat berarti mengakui diri kita sebagaimana adanya. Itu aja. Mengakui kelemahanmu, mengakui dosamu, mengakui kekuranganmu, mengakui kekalahanmu, lalu datang kepada kemenangan Kristus. Bahkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran kita perlu selesaikan itu.
Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau hubungan kita dengan pencipta bagus, jangan tanya soal hasil panen. Tuhan pasti tolong. Aku menanam, Apolos menyiram. Bapa beri pertumbuhan. Jadi jangan tanya soal benih itu dia tumbuh atau tidak. Itu urusan Bapa. Urusan pentingnya saudara apa? Saudara punya hubungan dengan pencipta. Itu sudah saudaraku. Dalam Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa sebentar saya baca ayatnya dulu. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, padahal kan itu kata sudah jelas ya, menarik dan baik. Tapi bisa-bisanya tuh loh yang dilarang Tuhan. Manual book-nya jelas tuh, perintahnya jelas tuh. Ordernya jelas tuh. Dan pohon yang di tengah-tengah taman itu yang baik dan jahat itu you tidak boleh makan. Tapi itu order sudah jelas itu. Kejadian 2 ayat 19 nih, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kenapa kita enggak puas gitu loh? Saya paham manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Tapi mari. Ini menarik dan baik. Tapi kita masih sempat berpikir tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya. Nah, itu di, karena di Kejadian pasal 3, Adam, karena kamu langgar perintahku, ketidaktaatanmu, maka jam tubuhmu akan mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita hidup serius dengan Tuhan. Ketaatanmu mendatangkan berkat. Itu aja. Orang yang bertobat, yang lahir baru, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan, orang lain, dan alam semesta ini. Jadilah benar. Jadilah berkat. Dimanapun Bapak Ibu ada. Tuhan memberkati kita semua. Besok hari saya akan bahas tentang korban. Bagaimana Stefanus mati. Untuk kelanjutan dari apa yang kita bahas hari ini. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan kuatkan kita untuk lewati semua proses ini. Dan selalu ingat Bapak Ibu, jangan egois. Jangan egois. Begitu kamu egois, kamu akan kehilangan banyak hal. Jangan egois. Mulai belajar Bapak Ibu. Belajar berbagi dengan orang lain. Belajarlah berdoa kepada orang lain. Tuhan memberkati dan Tuhan kuatkan kita semua untuk melewati setiap musim yang kita hadapi saat ini. Ingat baik, fokus dengan Tuhan saja. Fokus dengan Tuhan. Semuanya bakalan indah. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Jadilah kuat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom Ibu Helena Tahalele, Ibu Rina Caniago, Tuhan memberkati. Dan Bapak Yosef Sheikh Adam,
Bapak Yosef Laberi, apa kabar? Tetap semangat. Jason Imuli, apa kabar Bung Jason? Ibu Mary Tabaleku, Ica Abraham, Bapak Risa Tenu, Ibu Sarah Pelo, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan, dan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Ibu Lina dari Malang, Bapak Simon Samu-Samu, Ibu Caroline Han, Tuhan memberkati. Bahkan Ibu Harlin Lahinda, Tuhan memberkati. Ibu Wei, dan Ibu Monique Telehala Hayes, Tuhan memberkati dan tetap semangat bagi setiap kita. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan tutup di program ini. Seperti janji saya kepada Bapak Ibu bahwa besok kita masih tetap ada on air, dan nanti minggu depan saya hanya live dari Senin sampai Kamis, mulai dari minggu depan. Karena sesungguhnya summer, musim panas di Amerika ini, di mana itu musim istilahnya surga lah bagi orang-orang Amerika, untuk mereka yang hidup di empat musim, negara empat musim. Jadi summer itu kesempatan untuk mereka bisa hangout dengan teman-teman, mereka bisa bepergian dengan keluarga dan sebagainya. Dan saya mau mengambil kesempatan itu untuk lakukan bersama-sama dengan istri dan anak-anak gitu. Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Benar Bung Mangsano, fokus dengan Tuhan Yesus saja. Yang lain dilewatkan saja. Itu benar, itu benar. Nah, kiranya kita belajar sesuatu dari tempat ini bahwa ingat baik, jangan egois. Egois itu adalah cerminan dari orang yang masih dalam kejatuhan, hidup di dalam kejatuhan. Tuhan memberkati, dan sama-sama Ibu Harlin Lahinda, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Ibu Harlin, salam buat suami tercinta dan tetap semangat. Nah, sebelum saya pisah dari Bapak Ibu semua, izinkan saya satu di dalam doa dan mendoakan beberapa pesan yang sudah masuk ke messenger kami untuk didoakan. Nah, Tuhan memberkati, maju terus dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami perkatakan mujizat kepada setiap ibu-ibu yang pengen memiliki baby dalam kandungannya. Seperti Tuhan memberkati Hana dan istri Manoah, demikianlah Tuhan memberkati Ibu Ans dan Ibu Imel. Ada benih Tuhan di sana. Tuhan, baru saja kami belajar tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang benar dan jahat. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami. Biarlah keturunan kami dilahirkan dalam keturunan kehidupan, keturunan yang diberkati. Benih kami adalah benih yang diberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kami dedikasikan seluruh perjalanan pengajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dan dari tempat ini kami perkatakan, Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Mata kakimu, Ella, dikuatkan dalam nama Yesus. Hikmat Allah turun buat Ella. Kemampuan dan ketajaman Ella di atas rata-rata. Distribusikan kekekalanmu di dalam hati perempuan ini, anak muda ini. Distribusikan nilai-nilai hikmat Allah dalam ibu ini, Ibu Ella. Tuhan berkati. Dan aku berdoa dalam nama Yesus untuk Bapak Yosef Laberi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dan urapi. Tangan yang sama untuk Lina Bella yang ada di Malang. Tuhan berkati suami istri ini dan anak-anak. Tuhan, buka langitmu, percayakan yang lebih atas kehidupan mereka berdua, suami istri, untuk Bapak Vence dan Ibu Lina. Tangan yang sama juga turun untuk Bapak Jonathan dan Ibu Imel. Tuhan berkati dan Tuhan tolong pekerjaan mereka, pernikahan mereka, keluarga mereka, bahkan baby yang akan datang dalam pernikahan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih.
Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau Bapa, ya dan amin. Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa di surga. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan turun buat Ibu Helen Tahalele. Tuhan berkati Ibu Helen. Tuhan urapi Ibu Helen. Apa saja yang dikerjakan dan dibuat oleh tangannya, dibuat Tuhan berhasil diberkati. Demikian tangan yang sama untuk Ibu Charlotte Peter. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dari tempat ini kami memberkati Ibu Ina Dahok Lori. Tuhan pakai suami istri ini. Tuhan memberkati juga masa depan keluarga ini. Dan pendidikan Ina selama ada di Surabaya nanti. Tuhan tolong. Roh Kudus ambil alih semuanya Bapa. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Dan dari tempat yang sama Tuhan, kami memberkati Ibu Yuan Samu-Samu dalam segala hal yang Tuhan percayakan bagi hambamu. Dan Tuhan yang sama, Tuhan memberkati Mariska, Elizabeth Sahuleka, Tuhan berkati. Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa dapat melewati setiap musim kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari esok. Shalom.